Kita lihat. Bahan bakar mobil adalah korek. Saya interupsi, korek apa yang Bapak maksud? Kalau korek kuping, Bapak bisa bakar mobil pakai korek kuping? Bisa. Harusnya. Korek kuping dinyalain pakai korek api buat bakar, bisa. Gak bisa. Pak, sekarang yang jadi masalah siapa orang yang akan bakar mobil itu siapa? Iya, Pak. Ini mobil-mobil dia mau dia bakar, urusan Anda apa? Kalau memang ada yang mau bakar. Kita orangnya care, Pak. Bapaknya pakai bahan loh, Pak. Bahan bakar mobil. Itu bisa pakai disiram bensin dulu. Terus dibakar. Pakai kayu. Korek itu bukan korek bahan alat, bakar. Alat. Itu termasuk bahan untuk sekarang saya tanya. Ini kalau bahan bikin kue. Mentega. Mentega, gula, perasa. Terus itu berupa benda. Bahan, ya. Di mana dia digunakan untuk tujuannya bikin kue. Yeah. Ini bahan yang digunakan untuk tujuannya bakar mobil. Yeah. Salah satunya korek. Korek. Dan... Oke, baik. Kalau begitu kita akan bacakan skornya saat ini. Ternyata terpaut tipis. Tim A ternyata berhasil mengumpulkan total poin 0. Wow. Hebat ya. Luar biasa. 0 itu bukan mengumpulkan. Pertahankan. Konsisten. Status quo. Dan ternyata sayang sekali perjuangan tim B. Nah kalau ini gua baru namanya mengikhlaskan. Mengikhlaskan poinnya menjadi minus 50. Dengan demikian. Pemenangnya adalah tim A. Danang dan Darto memenangkan kuis ini. Jangan senang, Pak. Ini kita menang kalah malu, Pak. Mungkin itu yang sedikit Anda rasakan. Tapi lebih banyak Anda alami. Sama aja, Pak. Bagaimana kita akan beri sesuatu bagi pemenang. Hadiahnya silakan, Bung Alex. Selamat bagi pemenang kali ini. Hadiah kejutan yang dipersembahkan oleh Moto Terbang Capung. Silakan. Bawa pulang. Ada kejutan. Ada kejutan ya. Ya, dari sponsor kita adalah Motor Capung. Oh, Motor Capung ada kejutan. Ya. Dan juga. Itu sponsornya. Hadiahnya hadiah kejutan. Dari sponsor kita Motor Terbang Capung. Sponsornya. Wih, hebat banget. Ada sponsor nih hadiahnya sekarang. Ini dia Danang Darto. Dengan prestasinya bisa mendapatkan hadiah kejutan dari sponsor kita. Gue takut sih kodok. Hadiah kejutan. Saya takutnya ini kosong malah. Iya. Apaan? Hadiah kejutan. Kejutan. Keju sama ketan. Iya. Kejutan, ini bukan shell, ini kaos. Tuh, lihat tuh, ini kaos. Karena gak punya aksesoris. Aku juga punya kejutan. Apa? Ini bukan tangan saya, tangannya dia. Oke. Hadiahnya kejutan. Kita lihat sepertinya semuanya terkejut dan semuanya berbahagia, bersyukur ya. Tapi kita akan buat Mas Danang dan Mas Darto ini akan lebih berbunga-bunga lagi, lebih bergembira lagi. Kalau hari ini kan spesial tahun baru ya kan. Kita tetap terima kasih dulu kepada... Kita mau ucapin terima kasih banyak kepada Pak Haji Bolot, terima kasih banyak. Ariel Tatum dipanggil Ariel Tatum. Pak Haji, terima kasih waktunya Pak Haji. Terima kasih, dia mau ucapin terima kasih. Hari tahun baru ya? Iya. Tahun baru ini. Iya. Mungkin ada resolusi yang ingin disampaikan untuk tahun ke depan, tahun 2017. Tips-tips juga mungkin. Resolusi. Wah, belakangnya mana nih dia? Oh, resolusi. Ini kan hari tahun baru. Iya. Resolusi. Ya, harapannya kita mengucapkan semua kawan-kawan semua, para penonton, semoga selamat bisa ketemu lagi tahun depan. Amin. Satu titik di mana jiwa kita yang tadinya dipenuhi dengan misteri dan tanda tanya akan misteri kehidupan itu sekarang akan tercerahkan. Silakan Cak, konklusi. Jadi begini, ini masalah ini sudah di akhir tahun 2016. Kita harus punya sesuatu yang
kita harus laksanakan lebih baik di tahun depan. Jadi bagi Anda, marilah kita tinggalkan tahun 2016 dengan segala kenangannya. Kita akan song-song tahun 2017 dengan lebih baik. Karena sebagai manusia, tahun depan harus lebih baik dari tahun sekarang. Jangan sampai tahun depan lebih buruk dari tahun sekarang. Dan kalau tahun 2017 masih sama dengan tahun 2016, berarti Anda belum ganti kalender. Baik. Lagi dan lagi jiwa kita yang kering kerontang dibasahi oleh embun di pagi buta. Terima kasih banyak kami ucapkan untuk kesediaan pemirsa ada di rumah yang dan sebelumnya gitu. Ya. Kita juga kita akan sama-sama merayakan tahun baru. Boleh. Bisa berkumpul di sini dulu. Kita akan mengucapkan selamat tahun baru bagi saudara-saudara kita yang berada di Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian tengah. Karena sekarang di sana sudah tahun baru. Dan bagi teman-teman saudara kita yang di Indonesia bagian barat, tunggu dengan sabar karena tidak sampai satu jam lagi kita akan merayakan tahun baru. Jadi sekali lagi kita ucapkan selamat tahun baru. Kita jalan. Kami keluarga besar Waktu Indonesia Bercanda mengucapkan selamat tahun baru 2017. Yeay! Celebration that lasts for all the year. So bring a good time.